Nanda. Nanda. Yang ini. Sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Sudah menjadi bangkai. Ular sowok kopi coy. Nih lihat. Jadi kita menemukan kembali bangkai. Ini berada di tengah jalan dan ini merupakan salah satu ular pertama yang kita temukan untuk hari ini teman-teman. Ada motor. Nah teman-teman, jadi kali ini saya akan kembali untuk berpetualang memasuki salah satu daerah atau perbukitan yang boleh dikategorikan masih cukup lumayan jarang banget orang datang ke sana lah. Karena yang pertama banyak banget mitos terkait lokasi tersebut. Tentunya kalau kita berbicara masalah lokasi yang suka dimitoskan, itu suka masih terjaga alami coy. Dan itu merupakan indikator banyaknya hewan. Jadi kali ini kita akan berpetualang bersama Torch teman-teman. Oke, ikuti terus sahabat alam. Nah, lihat. Jadi saya sedang berada di bekas penambangan pasir. Jadi di sini tuh seperti biasa warga di sekitar itu memanfaatkan pasir-pasir atau di sini tuh hampo. Nih, seperti ini untuk dicampur sama bahan bangunan. Jadi ini tuh cadas seperti ini. Tuh. Nah, dan ini sebetulnya merupakan salah satu kegiatan yang sudah banyak menelan korban di daerah sini, mengingat apalagi kalau sudah terlalu dalam seperti ini tuh, seperti itu kan ke dalam, kadang-kadang banyak orang yang tertimbun coy. Tuh, semakin ke atas juga lihat seperti ini, kalau sudah beres tuh banyak genangan air seperti ini teman-teman. Seperti inilah kalau di perkampungan. Wow, lihat coy, di sini ada salah satu pemandangan yang sangat unik banget. Ada jumping spider dengan corak yang sangat-sangat keren banget. Namun di sini tuh yang berbedanya ada dua. Kayak lagi ngomong ya. Tuh, halo, halo, sudah di dia, di tuh, di dia. Ah, jis, keren coy. Nah, ini lihat. Jadi sekelas laba-laba seperti ini pun. Tuh, dia memiliki sarang. Itu sebetulnya yang jaring-jaring di bawah itu sarangnya. Cuman memang ukurannya nggak bisa terlalu besar karena ini merupakan jenis jumping spider. Tang ting tang ting tung. Nih, jadi ini adalah salah satu tanaman yang bisa kita konsumsi dari jenis tanaman ini nih. Apa namanya? Mun di orang mah lampuyang gitu. Tuh, ini bisa dimakan. Seger banget. Di sini juga ada hewannya coy. Nih, sekilas
dia mirip batang. Dan ini ulat jengkal, coy. Makanan favorit burung-burung cinin. Burung kacamata. Sementara lihat tuh di paling bawah itu ada kebun bambu, dan rencananya kita tuh sebetulnya pengen ke arah sebelah sini nih. Jadi di sini tuh rata-rata udah dipakai perkebunan juga sama warga. Jadi banyak juga suara-suara kendaraan, banyak juga suara-suara orang, karena tuh di sebelah situ tuh bener itu kampung, cuman nggak terlalu banyak lah. Oke, jadi sekarang kita langsung lanjut lagi perjalanannya. Yuk. Wow, kita menemukan sumber makanan, teman-teman. Keren. Nih, jadi ini lincah ayam. Tapi di sini ukurannya gede-gede, coy. Tuh. Keren pokoknya. Nah, kita kumpulin dulu. Jadi ini tuh salah satu makanan yang ciri khas banget kalau saya lagi ngebolang zaman dulu kecil. Nemu tanaman ini, buah ini, nikmat, coy. Nih. Jadi paling nanti lidah kita akan hitam. Lihat. Gede-gede, coy, jumbo. Nih. Nah, bedanya sama buah yang ini nih, ini, coy. Kalau ini yang lincah biasa. Tuh, perbedaannya seperti ini. Kalau ini lincah ayam. Ini pahit, ini manis. Nih. Nikmat. Burung, coy. Mati tinggal nih. Ya ampun, lihat, coy. Ini di sini ada salah satu kembali bangkai, tapi dari jenis burung. Nih. Dikira tadi itu sama seperti ini nih. Kayak bonggol apa namanya, bambu. Dan alhasil ini merupakan burung tekukur, coy. Yang uniknya itu, ini tuh benar-benar udah kayak tanahnya. Tuh, dia sudah benar-benar diselimuti oleh tanah. Tuh. Oh my goodness. Panono tinggali. Itu masih gak ditembak, cuy. Ditembak lain. Lain. Ya, bisa juga beberapa kemungkinan, coy. Bisa ditembak, bisa juga ini mati. Mungkin sama predator. Tuh, tinggal buat gigit tuh. Lihat, coy. Ini jarang-jarang. Ini panono buat gitunya, etak. Tuh. Tapi ini bukan sama belatung, justru malah sama semut, ya. Tuh. Dan ini kayaknya baru kemarin, coy. Itu soalnya belum bau. Tuh. Jika nama kabulusan sih, ya. Bisa. Oke, yuk kita lanjut lagi. Keren, eh. Gok tower itu tuh. Oh, di dulu gokna pun tower eta. Di gokna. Oh, pan eta sirah cai di disebutan sirah cai.
jauh di belah dunia. Sok aya. Urai gede we mun urai badag. Jadi kalau di hutan belantara itu atau di hutan yang memang jarang banget orang datang itu tuh lihat. Ini ganas, lihat. Dia digrogoti sama tupai, ini biasanya sama tupai, coy. Tuh. Ya Allah, amis. Hanya kalau tuh mau bedog, dot. Tuh, tupai mah tahu mana yang udah matang, mana yang belum. Tuh.
asli juara. Tuh, jadi karena ini saking jarang banget orang datang ke hutan, jadi banyak juga buah-buah ganas yang memang tuh itu juga ada tuh. Ini juga udah sama tuh. Oh, komo ibung sebeak tuh tinggali. Ah. Gih. Kalau ini udah habis, coy. Tuh. Tinggal sebelah. Rantai makanan berarti berjalan, coy. Not. Ada nyek.